Cucu Nabi Jalur Hasan namanya Asy-Syarif. Cucu Nabi Jalur Husain namanya As-Sayyid. Ba'lawi Ubaidillah munqati'un abadan. Ba'lawi Ubaidillah munqati'un abadan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dengan wasilah guru. Kita masih diberikan kesempatan untuk memberikan edukasi. Sampai kapanpun, ini catatan ya netizen ya, kita ini menjaga marwah Nusantara, menjaga marwah NKRI. Sampai kapan warga masyarakat Indonesia mau dibohongi oleh Ba'alawi? Harus sadar. Ketika ada orang-orang yang mengkanter dan lain sebagainya, jangan takut. Kita ini membela marwah negara kesatuan Republik Indonesia. Justru ketika ada orang yang menghalangi perjuangan orang-orang yang ingin membebaskan dari perbudakan dari Ba'alawi, berarti mereka-mereka adalah pengkhianat daripada bangsa. Betul apa tidak? Lawan jangan. Lawan. Nah ini, ini taring muridnya Abu Ya Mama Gufron aja kayak gini, dihakan sekarang. Kemarin aja Gus Abbas, ini kalah sangar ini, kata Gus Abbas. Begini, bangsa Indonesia ini bangsa yang hebat. Bahkan kemarin kita bersama Abu Ya Mama Gufron di Buntet, kita sedikit buka sejarah ulama kita. Artinya kehebatan ulama-ulama Nusantara termasuk gurunya Abu Ya Mama Gufron, Abu Ya Mama Armin, yang sedemikian rupa hebatnya perjuangannya, bahkan bukan hanya diakui di Indonesia saja, tapi di tanah Hijaz diakui beliau. Tidak tuh beliau membanggakan nasab. Betul apa tidak? Beda dengan perjuangan dari Ken Ba'alwi, justru mereka perjuangannya non, tidak ada. Untuk kemerdekaan tidak ada. Tapi yang dikedepankan adalah merasa dirinya sebagai duriyah Rasul, walaupun mereka belum terverifikasi nasabnya kepada baginda Rasul. Dosa besar ini. Apakah mereka para habaib Rabi Ta'alawiyah lupa dengan sabdanya Nabi yang katanya jid-jidnya? Kan gitu, andalan mereka kan kalau dengan orang pribumi, Muhammad itu jidmu apa jidku? Muhammad itu kakekmu, kakekmu ya kakekmu itulah. Kakek? Saya ini diajak keliling bersama Abu Ya Mama Gufron. Mengenal mereka itu saya kira dengan orang-orang yang suka komentar, lebih duluan kenal kita dengan para habaib. Betul. Bagaimana tidak? Sedikit banyaknya kami mengetahui bagaimana sifat terjangnya mereka, grand design-nya mereka, cara mereka untuk menaklukkan umat muslim, khususnya warga Nahdiyin yang ada di Indonesia. Tahu kita. Kan begitu. Pondok pesantren unik sampai menyampaikan sedemikian rupa setiap malam ini untuk mencerdaskan, supaya menyadarkan warga masyarakat. Kalau hurmat monggo secara hablum minannas, tapi kalau kita hurmat kepada mereka kemudian karena zuriyah Rasul, ini akan menjadi maksiat besar, dosanya besar. Bagaimana tidak besar? Karena mereka telah membawa kebohongan yang sangat luar biasa dengan mengatasnamakan baginda Rasul. Kata Nabi, "Man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu finnar." Siapa saja yang membuat kebohongan atas namaku, kata Nabi, maka falyatabawa maq'adahu finnar. Maka tempat yang layak bagi mereka yang suka mengaku cucunya Nabi sementara mereka berbohong, falyatabawa maq'adahu finnar. Tempat yang pas berada di neraka. Yang keras neraka. Gimana itu Kanjeng Nabi yang matur jidmu, katanya jidmu.
Bangsa Indonesia dari dulu, kalau kita paham sejarah ulama Nusantara, dari mulai ketika Syekh Nawawi diangkat sebagai Sayyidul Ulama Al-Hijaz, kemudian beliau menjadi Imam Masjidil Haram, menggantikan setelah Syekh Junaid Betawi, setelah itu dilanjutkan lagi oleh muridnya Syekh Khatib Minangkabau. Tidak tuh ulama-ulama kita yang dawir-dawir seperti mereka. Justru kami ingin mengajak kepada seluruh masyarakat harus mulai sadar, karena peradaban sekarang itu sudah tidak zaman jahiliyah itu. Wong jahiliyah ini sudah dihapus oleh Kanjeng Nabi, masih ada ini perbudakan. Kan begitu. Makanya kalau masyarakat sebenarnya, kalau kita lihat, saya yakin sudah banyak yang mulai sadar. Tapi kadang-kadang ada orang yang membela itu karena sudah tahu ini istilahnya tidak benar sebenarnya. Jadi nanggung gitu Gus sebenarnya. Waduh, ini wah. Akhirnya belanya mati-matian. Satu catatan. Ketika banyak orang yang mengatakan bahwa pondok unik Abu Yamamah Gufran, kita sebagai santri-santrinya dicap sebagai pembenci Habib, sangat salah. Sangat salah kalau dikatakan pembenci. Ya. Kita ingin meluruskan. Ini satu, saya sering ingat. Seringkali yang disampaikan oleh mereka, ketika ada pemerintah yang menurut mereka yang zalim, mereka serang, bahkan sampai ditogut-togutkan, bahkan istana disebut istana iblis. Kemudian ada yang tanya, Bib, kenapa kok pemerintah dikatakan demikian? Oh, kami ini sayang sama pemerintah. Jawabannya begitu. Ingin menyadarkan. Ya sama, ketika kita dengan keras seperti ini, kalau ada yang bertanya, kenapa kepada Habib kayak gitu? Kami sayang sama Habib, supaya sadar. Kan begitu. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Bagaimanapun, kita ini orang pribumi. Kita ini, nenek moyang kita ini sudah berjuang sedemikian rupa, tumpah darah untuk memerdekakan Republik Indonesia ini. Yang pada waktu itu ketika Mufti Batavia Utsman bin Yahya menjadi mufti, dia menghalangi pergerakan Nusantara untuk merebut kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda. Catatannya ada kita. Ketika di Banten rame-rame dari Cilegon mau melawan pemerintah Hindia Belanda, siapa yang mencegah? Siapa yang menghasut kalau bukan dari klan Mbak Alawi, Utsman bin Yahya? Itu datanya ada. Nah, kita harus mulai membuka pikiran, kita harus mulai membuka bahwa di sini ada grand design yang sebenarnya sudah direncanakan sedemikian rupa, dan ini berestafet. Ini yang harus kita waspadai. Ya. Nah, itu kemudian yang terakhir dari saya, karena kemarin Abu Yamamah Gufran sudah ngobrol panjang lebar dengan beberapa tokoh-tokoh yang kemarin, satu catatan. Beliau menyampaikan Indonesia ini tetap akan menjadi rebutan orang. Artinya perjuangan kita ini bukan hanya tantangan ini saja. Kita harus istiadat. Harus istiadat memegang teguh ideologi Pancasila. Agar supaya integritas NKRI tetap utuh. Karena kan begini, alasan mereka, emang siapa sih yang mau merubah Pancasila? Emang siapa sih yang mau merubah NKRI menjadi NKRB? Andai kata begitu. Alasan mereka begitu. Mereka gak sadar. Yang dimaksud dengan Abu Yamamah Gufran, mereka ingin merubah Pancasila, NKRI, nilai. Coba. Kita sudah lihat, ada salah satu kiai di Jawa Tengah ya, sampai mengeluarkan buku yang mengharamkan tradisi-tradisi yang ada di wilayah Demak. Itu ada loh. Itu grand design. Nah, kalau kita mengacu lagi kepada nilai-nilai Pancasila, secara tidak disadari nilai Pancasila ini telah dikikis satu demi persatu. Itu kalau satu batas satu, ketuhanan yang maha esa sampai kelima, banyak yang hafal. Tapi nilai Pancasila inilah yang harus kita pertahankan. Makanya untuk haknya, alamahnya, Abu Yamamah Gufran kemarin mengajak kepada pondok-pondok pesantren untuk setiap pesantren ini mendirikan tugu Pancasila supaya menjadi pedoman. Tuh, kan? Coba, ada nggak yang berpikir seperti itu? Nggak ada. Yes, itu aja lah. Itu yang saya sampaikan ya. Terus kemarin ada juga yang mengatakan, wah, apa namanya? Coba Anda lihat wajah saya nih, para yang biasa yang tanya, wah ini Fanik
Saya demi kebenaran gak akan ada paniknya, ya, gak akan ada paniknya, gak ada takutnya demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kayak saya tahu mereka itu, wah, karena mereka untuk mencari konten, begitulah, ya. Pokoknya tetap semangat, kita tetap guyub rukun untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia sampai kapanpun. Ini masih melekat nih, pecamkan omongan kami di sini. Sampai kapanpun dari klan Mbak Alwi, mereka sampai dini hari masih menganggap kita ini kasta terendah secara sosial. Buktinya banyak kok. Kalau benar mereka menyetarakan kita sebagai manusia dengan panduannya Bhinneka Tunggal Ika, gak mungkin mereka gemar ingin dihormati. Artinya kita ini masih diposisikan sebagai kasta terendah. Itulah mental atau mindset para antek-antek Belanda.